got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Halo Gan, ketemu lagi dengan saya Abai dari Pantau Aja Channel. Di hadapan kita saat ini sudah terdapat sebuah PlayStation 2. Ini adalah PS2 dengan tipe slim yang pertama kali diluncurkan oleh Sony secara global pada tahun 2000. Dan pertama kalinya saya melihat konsol ini ada di Indonesia sekitar tahun 2004. Saya juga mendapatkan konsol ini pada tahun 2004. Jadi konsol yang ada di tangan saya saat ini sudah berusia sekitar 14 tahun. Menariknya, konsol ini walaupun sudah sangat lama, sampai saat ini masih bisa kita mainkan karena fungsi-fungsinya masih berfungsi dengan lancar dan normal. Jadi kita akan mencoba untuk flashback kembali seperti apa konsol ini, dan kita akan memainkannya, kita akan melihat apakah masih cukup layak untuk dimainkan di masa sekarang. Oke, let's go. Oke. Pertama-tama, kita akan melakukan review fisik untuk konsol PlayStation 2 Slim ini. Menurut saya pribadi, salah satu konsol PlayStation yang memiliki embel-embel slim yang paling berhasil yang pernah dibuat oleh PlayStation adalah PlayStation 2 Slim ini. Kalau kita bandingkan dengan konsol PlayStation 2 yang generasi pertama, yang biasanya kita sebut dengan istilah PlayStation 2 Fat, itu besarnya seperti ini kan. Kalau kita bandingkan dengan PS2 Slim, itu bentuknya sangat jauh sekali. Saya itu sangat kagum bagaimana developer dari pihak Sony yang bisa menciptakan konsol yang tadinya sebesar ini menjadi hanya sekecil ini. Kalau agan bandingkan, ini juga bisa diberdirikan. Untuk lebarnya, dia terbilang sangat jauh. Ini. Dan untuk panjangnya juga sangat jauh. Tapi yang paling mencolok adalah ketebalannya. Kalau agan lihat, ini tebalnya cuma segini. Kalau kita bandingkan, ini bahkan lebih tipis ya kan, dibandingkan dengan bagian bawah dari PS2 Fat. Ini agan lihat, konsol PS2 Slim ini bahkan bisa kita taruh di bawah sini kan, saking tipisnya apabila dibandingkan dengan konsol PS2 generasi pertama atau yang biasanya kita sebut dengan PS2 Fat. Ini. Oke, kita akan lanjut untuk review fisik dari konsol PS2 Slim ini. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat seperti apa konsol PS2 Slim ini. Ini kalau dari bahasa desain, dia itu masih sangat mirip dengan konsol PS2 yang Fat. Jadi untuk model-modelnya, Sony berusaha mempertahankan untuk supaya tetap semirip mungkin. Ini kalau agen lihat untuk portnya, controllernya, untuk memory card masih terdapat di sini, dan untuk port USB masih ada di sini. Di sini ada logo PlayStation yang sepertinya juga bisa diputar seperti pada PS2 Fat. Nah, ini juga bisa diputar kan? Dan kita lihat sampingnya, ini benar-benar slim ya kan. Ini sangat ringan sekali kalau saya pegang. Untuk bagian belakang, nah ini salah satu perbedaan dengan PS2 Fat. Di sini sudah tidak ada lagi terdapat expansion bay yang biasanya kita gunakan untuk memasukkan harddisk internal kalau kita memainkan PS2 menggunakan metric. Kita lihat lagi di sini, ini sama untuk optik, api out, dan ini untuk powernya. Dia bentuknya seperti ini karena dia menggunakan adaptor. Dan kita lihat lagi di sini, kalau agan lihat ada sedikit glossy gitu. Ini glossy-nya sudah sangat banget sekali ya kan. Ini karena konsolnya sudah sangat lama. Ini ada tulisan PlayStation 2 dan di sini ada tulisan Sony yang emboss. Jadi kita akan mencoba untuk memainkan PS2 ini nanti menggunakan media DVD. Jadi bagi agan yang kesulitan untuk mendapatkan game PS2 saat ini, karena saya lihat memang sudah sangat langka ya, ada yang jual DVD PS2, itu sebenarnya tidak masalah kan? Karena kita
terus terang saya juga untuk game PS2 ini download kan. Jadi nanti untuk membuat gamenya, Agan gunakan aja aplikasi alkohol di PC. Itu tinggal kita burning untuk membentuk atau membuat DPD PS2, dan langsung bisa kita gunakan untuk bermain pada PS2 yang masih mengandalkan optik seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memainkan PS2-nya. Oke, seperti yang Agan lihat, untuk PS2 Slim-nya sudah saya pasangkan kabel-kabelnya dan sudah saya pasangkan untuk DualShock 2-nya. Ini di tangan saya DualShock 2-nya merupakan DualShock 2 yang masih bawaan dari PS2 Slim ini. Jadi ini adalah DualShock 2 yang masih original. Jadi sedikit saran untuk Agan-Agan yang berkeinginan untuk membeli DualShock atau controller, baik untuk konsol apapun seperti PS3, PS4, dan konsol-konsol games yang lainnya, saya rekomendasikan untuk membeli yang original, Agan, agar Agan tidak rugi. Maksud saya tidak rugi di sini adalah walaupun harganya memang lebih mahal dibandingkan dengan yang KW itu, tapi untuk kualitasnya Agan bisa rasakan sendiri, dan pengalaman bermain itu bagaimanapun juga akan lebih enak kalau menggunakan yang original. Oke, itu sekedar intermezzo. Untuk gamesnya, nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya memainkan PS2 Slim-nya ini menggunakan media DPD. Ini Agan lihat sendiri, ini tidak ada labelnya kan, saya tulis menggunakan speedol karena gamesnya merupakan games burningan yang saya buat sendiri menggunakan PC, menggunakan aplikasi alkohol tadi. Sekarang kita buka dulu. Nah, ini dia kan, kita pasangkan gamesnya, langsung tutup dan langsung saja nyalakan. Yap, sekarang kita sudah masuk pada menu dari gamesnya. Ini adalah games Devil May Cry 3 yang merupakan seri Devil May Cry terakhir yang ada di PlayStation 2. Jadi kalau Agan mencari kelanjutan dari games ini adanya di konsol PS3, PS4, dan PS5. Kita akan coba untuk load gamenya. Dan di sini salah satu perbedaan yang paling mencolok dari PS2 ke PS3, PS4, dan PS5 itu adalah PS2 masih menggunakan media memory card untuk menyimpan progres games yang telah Agan simpan. Jadi dia masih membentuk memory card. Berbeda dengan konsol-konsol yang penerusnya itu menggunakan hard disk internal yang tertanam pada konsolnya itu sendiri, bahkan sudah bisa disimpan progres gamenya secara cloud. Langsung kita coba untuk load gamenya. Kita sudah masuk ke dalam gamesnya. Jadi ini gambar yang Agan lihat ini adalah smartphone saya yang saya arahkan langsung ke televisi, ya kan. Jadi kalau Agan lihat itu ada bayangan saya ya di belakang. Kita langsung coba ini. Oh, langsung disambut dengan demon-demonnya kan. Oke, lihat aja apa. Ini kalau dimainkan itu kan masih terasa sangat lancar dan enak kan. Ini gamenya benar-benar untuk kecepatannya itu sangat tinggi ya kalau untuk yang Devil May Cry ini. Memang kalau Agan membandingkan, nanti bicaranya soal grafik ya kan. Kalau kita bandingkan untuk konsol PS2 ini kita mainkan di televisi LCD atau LED seperti ini, ya memang harus diakui agak terlihat buruk ya kan. Tapi kita harus ingat yang namanya games itu bukan melulu soal grafiknya kan, tapi yang paling penting menurut saya adalah gameplaynya. Jadi seperti apa keseruan Agan dalam bermain game dan apakah Agan menikmati games itu atau tidak, itu yang paling penting bagi saya. Jadi bukan sekedar bicara grafis atau frame rate yang selama ini saya perhatikan makin banyak ya. Saya lihat itu orang malah menilai game itu sekedar dari bagusnya grafis atau tidak. Oke, saya rasa untuk percobaan gamenya saya cukupkan. Itu artinya video ini juga akan berakhir kan. Kalau Agan suka dengan video seperti ini, tinggalkan aja kan komentar di bawah, saya akan coba bantu jawab. Dan kalau Agan suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like.
Dan jangan lupa agar Agan untuk subscribe ke channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan Agan akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton.